guys, hari ini kita mau nge-review makanan, yaitu ayam penyet. Ayam penyet. Beli mana sih? Ya, dekat kampus kalau namanya. Namanya? Pokoknya ayam penyet. Namanya ayam penyet. Ayam penyet. Jadi ada macam-macamnya, ada ayam penyet, ayam goreng, terus ada lagi tahu. Itu untuk menunya. Oke, langsung aja ke makanannya. Oke, jadi ini nasinya satu porsi ya guys. Satu porsi ya. Terus dikasih kayak telur lalapan gitu. Ini ayamnya. Dibuka. Oke. Nah, itu enak banget ya. Terus pelanggannya juga suka banyak. Tadi juga kita hampir setengah jam lah ya nunggunya. Ya itu khas banget si bumbunya, sambalnya enak banget, banyak bawang putih. Guys, kita coba di sini kita mesen yang kalau aku sih mesennya yang level 1 yang level 1 karena aku nggak terlalu suka pedas, jadi udah aku pesennya yang level 1 aja. Kalau teman-teman aku mah pesennya yang level 5 cabenya 5. Ditambah juga ada nih, ada sayuran. Yes guys, sambalnya kayak yang benar-benar banyak. Ini kita mau video ini video makanannya aja guys. Kalian mungkin bosan juga lihat muka kita lama-lama. Ini juga sih. Kayak aku nih dominan bawang putihnya. Tapi yang level 5 ini gak kerasa banget pedasnya. Kayaknya sih kita harus pesan yang pakai cabenya itu 20-an lah. Tadi berapa aja emang? 5 adanya. Terserah, sesuai request. Soalnya ibu juga, ibunya juga tadi nanya mau cabenya berapa nih gitu. Jadi untuk level kepedasan bisa kita request sendiri. Ya, latihan guys. Sambalnya tuh gurih. Bawangnya tuh kerasa banget. Kenapa? Selain ada ayam goreng, disana juga ada ceker, telur goreng gitu, telur dadar yang bisa dipenyet. Usus juga. Cekernya ini cuma 1.500. Oh ya, untuk harganya untuk ayamnya aja, kalau kalian mau beli ayamnya aja 12.000 dan nasinya 3.000. Jadi sepaket ayam sama nasi itu 15.000. Yang 5 cabai ini guys, kalau baru 1-2-3 suap tuh gak terlalu berasa pedasnya, tapi kalau di rumah lama tuh mulai kerasa gitu pedasnya. Cuma gak sepedes kayak yang bebek. Kayak di ayam bebek itu benar-benar kayak cuma level 3. Oke, udah pedes. Soalnya emang level 3 itu 30 cabai ya.
Cabai. apa berapa? 5. Kalau Angga dapat 1 juta cuma cabai dan bina babak sih cuma mau beli. Misalkan itu isi lah mau beli. Ayo nggak makan dia mau level 5 yuk sampai 5. Cep ya. Maksudnya teh apa 30 apa 15 apa 55 per naik satu level? 5 apa? Berarti mau beli. Ini tuh melimpah banget buat harga 12.000. 15. 15.000 sama nasi. 12.000 ayamnya aja. Ini kulitnya, guys. Gua mau pakai kacamata soalnya lembut. BTW bibirku tuh lagi ganti kulit. Jadi itu makanannya tuh benar-benar bikin pedih. Jadi guys, kesimpulannya ayam di situ enak banget. Enggak sih banget, bisa aja enak. Lumayan lah.
kalau kalian yang suka bawang, ini cocok buat kalian. Terus cocok ya? Terus harganya juga lumayan bersahabat dengan kita para mahasiswa dan para koser. Koser. Para anak-anak kos. Iya. Dan untuk apa kepedasan itu bisa request aja ke ibunya gitu, kayak pengen berapa cabe kayak gitu. Enak, ini enak banget sih kalau kata aku, karena dagingnya juga lembut, nggak terlalu besar dikunya kayak gitu. Cuma kayaknya porsi nasinya nggak begitu banyak deh. Kayaknya kalau misalnya lagi lapar banget nggak bakal kenyang-kenyang amat gitu. Itu cuma apa sih, nasinya jadi kayak porsi putri-putri gitu. Kita kan raksasa ya. Kita kan kayak jelata, jadi kalau makan nggak sempet itu gitu. Oke guys, sekian video dari kita hari ini. See you on the next video.